Ini beneran ini kayak laki kalau enggak pakai kerudung ya. Kemudian nih. Ini pakai kerudung enak aja. Maksudnya kalau enggak pakai kerudung maksudnya ini paha kecil, badannya rata. Gimana sih? Kalau sekarang dulu tuh aku mau orang kenal aku tuh dengan ciri-ciri kacamata bolong. Oh, gitu. Cari pantes. Branding aku sendiri. Iya, iya. Tuh. Ini memang laki sih. Tuh, ini waktu ini kamu enggak ada pacar gitu? Enggak. Oh iya, lu biasa sendiri ya? Iya, karena menurut aku ya kalau free sendiri kita bisa explore. Iya. Cowok mah ada, tapi gak pacaran. Deketin banyak gak? Ada lanjut nih. Nah, skateboard. Piano, dulu aku bisa main piano. Piano lagunya lagu teng 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 lagunya. Tapi itu juga susah loh, itu adalah lagu yang ada di buku les. Susah, jadi kita harus baca not. Tapi kayaknya semua saudara aku yang semuti yang dekat sama kamu. Sama Canon Inde juga. Nah dia juga latihan pertama piano cuma itu doang semuanya. Cuman kata kamu. Kayaknya gampang aja ini teng teng. Ini kita latihan ya, aku latihan ya. Susah banget, aku aja pas baca not balok tuh aduh kayak pusing banget. Oke next, ini kamu naik kuda di mana nih? Glamping, Bali. Bali, oh Bali juga nih. Ini Nemo. Nemo, ini di Sabang nih, baju kamu kan di Sabang nih. Yep. Jets. Ini belum sama kamu kan? Surfing. Sama kamu belum surfing? Ini kamu surfing, aku kayaknya gak ada nih. Ya itu belum kenal, itu masih sama kalian-kalian kan? Pertama kali surfing kan sama Mas Diki, diajakin. Aku yang ngajarin Mas Diki surfing gitu lah. Biasalah surfing-surfing biasa. Gampang ya? Jatuh. Gampang kali. Gampang kali. Gimana lah? Aku pengen lagi tahu surfing. Oh, udah bisa lah, ntar kan ntar kita di ini di Kota Bali. Oh iya benar. Nah, kalau nyelam mungkin aku masih ngisi. Ayolah temenin aku nyelam. Masa kamu ini. Nih, kamu ada enggak cita-cita pengen menjadi diver kayak aku? Cita-cita enggak, tapi kepingin bisa. Bukan cita-cita tapi kepingin bisa. Kalau aku diving nanti aku sama siapa free dive-nya? Sama aku. Kamu aja baru nyelam udah naik lagi. Aku coba nyelam nih, tiba-tiba kenaik sendiri badan aku ke atas. Gimana? Kamu mau enggak aku waktu daftar, waktu aku bikin sertifikat, apa dia namanya? License. Waktu aku daftar license, dia cuman kita butuh 4 kali berenang. Jadi 4 kali pertemuan. Misalnya sekali ntar bulan depan lagi, bulan depan. Sudah dapat sertifikat, langsung pinter kamu divingnya, mau gak? Di mana latihannya? Di Bali. Bali Jakarta kan cuma setengah jam. Jadi maksudnya seminggu sekali kita ke Bali gitu. Waktu itu sih sebulan. Berarti kita harus 4 kali kalau enggak salah. Kita cari rumah sewa aja kira-kira barang-barang seminggu 2 minggu di sana gitu. Untuk latihan itu doang. Kan langsung bisa. Iya, terus kerjaan di sini gimana kalau kita di sana? Iya sih. Iya kan? Boleh mungkin kita seminggu di Bali, nah 4 hari latihan itu gitu. Enggak bisa, dia harus berjarak. Oh, berarti kita harus cari kontrakan dong di sana. Ya udah deh, enggak usah deh. Mau anak sama aku aja. Mas Diki ntar langsung pusing, gimana kontrakan di sana? Mau anak terenamin aku diving. Nah, ini waktu aku pertama kali nyampe ke Jakarta yang kamu jemput, pertama kali yang kamu ditutup matanya. Apa perasaan kamu waktu itu aku selaku teman dekat kamu mendapatkan penghargaan di kota Jakarta? Bangga banget. Mungkin wanita di luar sana juga hebat ya dan punya prestasi masing-masing. Tapi kamu juga hebat. Tapi misalnya yang lagi aku deketin ini juga alhamdulillah kan lagi rezeki bagus. Misalnya, amin. Maksudnya kan mendapatkan penghargaan itu jadi kita yang calon ini bangga banget gitu. Tapi aku juga bangga, aku lihat kamu main mobilnya hebat. Waktu itu kan di TikTok kamu ada main mobil kan. Kamu jago gini-gininya. Wow. Kamu mau naik sebelahnya? Dulu aku pernah coba sama Akbar Ais. Mual. Memang mual, aku duduk di sebelah juga mual. Tapi kalau misalnya kita yang bawa enggak. Aku ajarin kamu aja kalau enggak. Yaudah, aku ajarin kamu ya. Kapan sempet tapi nanti. Tapi aku takut mental gak sih? Takut mental enggak. Dia kan udah ada roll kicknya semua jadi aman lah. Terus pakai safety belt. Sama nanti yang di, aku kan tahun depan. Tahun depan kan aku kan ikut Odil. Tahun depan kan aku ikut Sentul touring ISOM kan. Nah, nanti kan waktu track day-nya tuh kamu ikut duduk sebelah gitu. Oke lah. Balap. Ya udah, mari gitu. Kita kemon lanjut. Nih. Ini Salto, apa namanya? Itu apa namanya tuh? Hani. Nih, yang apa namanya? Black flip. Bukan. Salto samping. Nah, ini udah ATP. ATP sampai jemping-jemping enggak tuh? Iya dong. Ini di mana? Aku mau dong main ini. Di Bali tapi di sawah. Di tempatnya jauh. Aji Krishna. Jauh ya? Lumayan. Aku pernah main tapi di dekat tempat Aji Mumpung. Kalau ini tempatnya dia benar-benar trekkingnya tuh bergejolak. Wih, seru nih. Ini sama yang di Turki enak mana? Ini dong. Ini karena daerahnya. Kalau Turki biasa aja. Iya sih. Jalannya terjal. Tapi ngapain di Turki ya? Main ini di sini kan ada. Maksudnya di sini kan ada juga gitu. Tapi kan beda ada saljunya. Waktu itu bawa Moana lagi dalam perut. Iya. Enggak, tapi yang di Turki cuma bagus tempat fotonya.
Lanjut. Nih main basket ngadep belakang. Oh ini pebasket sombong gitu ya. Ngadep belakang. Ini kamu bagus padahal nih waktu. Gembrot. Ya. Gembrot. Ini bagus loh padahal waktu kayak gini badannya. Maksudnya pipinya gak terlalu kurus gitu. Gak mau tuh gendut. Kayak bahagia gitu. Sekarang makin kurus kayak gak bahagia. Nih. Bentar. Kurus kayak gak bahagia. Kurusnya maksudnya aku kayak gak kasih makan gitu-gitu. Jadi kamu selama ini ngasih aku apa? Ya makan. Amin. Maksudnya kan orang yang pinggirannya serius. Aku tuh gak bisa serius. Gemuk. Ini kok gendut? Dulu. Dulu banyak makan ya? Tuh. Oh, ini namanya kayang. Bisa gak kamu? Aku gak bisa. Sakit. Diki pasti bisa. Nah, Diki, dia ke orang kurus bisa. Nah ini sih paling keren. Mobil Jeep. Nyetir Troper. Nama mobil, bukan Jeep nih, ini Troper. Kalau Jeep beda sama Troper. Oh iya itu maksudnya. Ini mobil Troper. Di bukit lagi. Samping aku kamu tau gak? Samping aku tuh, iya jurang. Jurang jatuhan. Jadi kayak samping aku banget. Jurang itu. Di tempat Pasaka. Oh bukan. Enggak, di Lombok. Samping aku jurang itu. Backflip. Ini backflip. Udah tadi. Backflip. Backflip. Back ini bikin flip. Bubble. Bikin bubble. Ini dalam. Aku ajarin yuk. Di sini. Ini enggak. Gitu enggak. Kan? Enggak, bukan gitu. Tengok. Enggak, buang ludah. Ya. Nih, aku ajarin bikin ini yuk. Boleh. Nanti. Buang ludah doang. Kapan berenang di sini nanti? Nih, foto-foto tuh. Itu dalam banget. Itu apa? Oh, ini. Foto-foto. Aku di mana-mana dulu wajib split, wajib fardu kudu air, ya kan? Split ini nggak semua orang bisa kan? Ini keren sih. Tabung. Nah ini kan bagus sih gini. Bulat banget pipinya. Dengan pipi yang cabi. Singapura. Nah ini udah ada aku. Ini ya. Udah ada aku. Nah, udah segitu aja. Temenin sama suami tercinta. Ini udah ada kamu. Nih stop. Yang aja tadi. Iya. Apa di bedak kamu aku nari ratu jar? Multi talenta. Karena kan dalam sehari kamu latihan kalau nggak salah aku. Dua hari. Maksudnya nari ratu jar itu nggak semua, apalagi orang luar daerah kan. Misalnya kalau orang Aceh mungkin agak mendingan lah. Mungkin bisa dibilang pasti bisa. Maksudnya kalau belajar pasti bisa. Maksudnya ini orang luar daerah gitu yang memang bisa nariin ratu jar itu keren banget sih. Keren. Ini waktu Genwa yang mau sama Hasbi. Genwa itu apa? Ada program pertama aku sama Hasbi. Oh, Genwa itu program yang gimana? Explore. Sama kayak tadi jalan-jalan, kayak Minecraft my adventure. Aku sempat suka lihat waktu kamu pakai apa namanya? Masker. Masa dibuka enggak suka? Bukan, maksudnya kan kita udah kenal, cadar. Lucu makan kan udah tahu. Iya, pas dibuka enggak suka kan? Sukalah, enak aja. Tuh jadul. Ini mah baru, ini pakai cadar. Kayak gini ya pasan gua. Panjang banget nih. Yang bikin rajin banget ya. Enggaknya. Nih aku dulu. Nah, pakai baju Palembang. Kalau ini aku udah sering lihat sih. Dan ini memang efek yang putih atau kamu yang putih? Aku hitam banget dulu. Oh, makanya aku bingung. Ini kan kamu katanya hitam pake dulu. Pakai bedak. Oh. Bukan katanya emang iya. Sampai sekarang juga masih hitam. Tapi ini gak mirip kamu sih. Kan di make up. Dulu ibu aku yang make upin. Iya, yeah. Ini siapa nih? Kartun sebelah ini tetangga. Ibu, oh. Karena kan enggak pakai kerudung, jadi di oh. Tutup tuh terbang. Kamu mau enggak terbang gini? Enggak, aku udah sering soalnya jadi enggak mau. Ya sering. Ya beneran? Iya, dia sering terbang-terbang gitu. Di mana? Di pesawat kan. Iya, falkan ada tutupan. Eh, aku udah pernah yang kita naik boat parasailing. Oh iya. Kan enggak sering. Nah, kan ini aku tahu namanya macan. Kok macan? Dulu aku namain hewan peliharaan aku macan, kuda, belalang gitu-gitu. Ini itu kelinci. Iya, tapi aku kasih nama dia macan, aku ingat banget. Karena dia sesangar macan. Wow. Ya kali sangar, gak sangar lah. Sangar yang pegang macannya. Aku pindah-pindah main kudanya. Nih. Ini kamu udah deket, udah kenal aku. Yang kamu buat nama sapinya sayang. Itu waktu aku masuk ke 10 meter goa. Serem banget ya, film yes. Semalam. Serem. Ubur-ubur ini enggak disengat apa ya? Nah, kan pada nanyain kan, pada bilang, "Icis, udah dong travelingnya, udah dong adventure-nya, gini-gini-gini, bla 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 bla. Ntar sama suami aja nyelamnya divingnya." Terus aku bilang, "Aku ngelakuin sekarang karena nanti belum tentu suami aku bisa diving, tuh kan benar." Iya, kan perkataan itu adalah doa. Bukan, karena tuh, coba kamu ngomong itu, pasti aku bisa diving sekarang. Karena netizen tuh kayak, "Udah lu jalan-jalannya kapan nikahnya, jalan-jalan mulu gini-gini bla 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 segala macam." Tapi benar enggak sih? Tapi kamu masih kelihatan bocil loh, Bi. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada usia dan kesempatan, apapun yang mau kalian lakuin tuh lakuin aja, go ahead. Yes. Ya gak sih? Jangan sampai kalian melewati momen-momen golden kalian untuk sesuatu yang belum tentu terjadi lagi. Ya, jadi selagi punya waktu, selagi punya kesempatan,
kesehatan dan diberikan rezeki kesehatan. Betul. Pergilah kemana kalian mau pergi, tapi tunggu ada duitnya. Maksudnya kalau liburan, kalau masih kalo sendiri. Kalau pergi sendirian tanpa aku. Enggak lah, kalau misalnya udah. Kamu tadi pergi kalau mau pergi. Maksud aku pergi traveling sama keluarga. Kamu udah berubah sekarang. Kan kalau aku maksud aku. Aku unfollow lagi nih. Hilang semua kan fotonya gara-gara ini bohongan-bohongan di unfollow. Kan hilang semua collab-nya. Aku pikir enggak hilang, rupanya hilang. Ayang mau guntingin bulu ketek. Iya malam ini kan. Sekarang. Kamu simpan. Yang kamu simpan hari itu mana? Masih ada. Itu berulat nih. Kalian komen di bawah, kita sharing-sharing, apalagi mami-mami baru ya, apalagi ibu-ibu baru. Oke. Ada gak sih perbedaan kalian antara kalian gadis sama setelah kalian menjadi menikah. Seorang ibu setelah menikah? Karena mostly orang-orang tuh pada bilang, iya aku tuh waktu gadis gini-gini-gini, tapi waktu nikah aku udah gak bisa. Tapi ada juga sama aja kok waktu gadis sama nikah sama gitu-gitu loh. Jadi sharing, komen, mana pak, lampu tutup rambut bapak. Yaudah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah gak mau cium aku lagi? Cium lah, maksudnya cium.